Halo Toppers. Belasan benda misterius di langit kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Sabtu 7 Agustus kemarin, benda tersebut berhasil terekam oleh kamera salah seorang warga Joko Hardiono. Berdasarkan rekaman video berdurasi 45 detik itu, terlihat benda tersebut berwarna putih cerah dan melayang di udara. Joko mengungkapkan benda misterius terlihat usai dirinya melaksanakan ibadah sholat asar di sebuah masjid. Saat melihat ke bagian atas kubah, dirinya menemukan pemandangan tak biasa. Kemudian mengabadikan momen itu melalui kamera ponsel. Kejadian itu berlokasi di Masjid Fathul Iman, Jalan RT Amilono KM 2,5 Palangkaraya, pada pukul 16.12 waktu Indonesia Barat. Awalnya ia menduga benda tersebut merupakan burung, namun setelah dilihat dengan seksama, ternyata benda misterius yang semakin naik dan menghilang. Pada saat kejadian, kondisi langit tidak berawan, sehingga benda asing itu nampak jelas terlihat. Sebelumnya, benda misterius di langit Bandung juga sempat menggegerkan warga. Benda itu juga nampak mirip yang ditemukan warga di sana, namun melayang lebih cepat. Warga juga mengaku mendengar suara gemuruh. Suara gemuruh yang terdengar di sebagian wilayah kota Bandung sempat membuat heboh warga. Suara keras yang muncul dengan durasi 10-20 menit itu terdengar 3 kali dari sepanjang tahun ini. Sedangkan benda asing yang terbang di langit Bandung pada bulan lalu sempat membuat geger dunia maya. Terkait benda apa yang terekam oleh warganet tersebut masih menjadi teka-teki. BMKG Bandung memastikan benda asing tersebut bukan merupakan fenomena cuaca atau meteorologis. Berdasarkan pantauan BMKG, tidak terpantau adanya awan hujan pada waktu benda asing muncul dilaporkan. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN memastikan bahwa benda tersebut bukan benda antariksa. Wah, kira-kira kalau menurut Toppers itu benda apa ya? Jangan lupa untuk berikan komentarnya ya, Toppers.